Ini adalah orang Islam. Mereka sujud pada kubur. Ia yang bukan sahaja berlaku di luar negara, tetapi ia juga berlaku di Nusantara. Selain itu, ia juga dijadikan sebagai tempat untuk mengutip duit daripada orang ziarah. Kenapa ada orang Islam yang sujud kepada kubur dan kenapa juga semakin banyak kubur-kubur dijadikan seperti istana, didirikan bangunan, bahkan ianya menjadi tempat mengutip keuntungan? Kita akan bahas dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim. Sahabat semua, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan berpanjangan dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bagi yang tengok video ini, jangan lupa untuk tekan like dan komen agar channel ini terus berkembang. Baiklah sahabat semua, dalam kehidupan kita ini adanya kitaran daripada kita lahir sehinggalah dewasa dan berakhir dengan kematian. Dan semua manusia akan merasai kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin za'ikatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan merasai mati. Jadinya bila dah mati, ada yang dibakar, ada yang diberi makan burung, ada yang diawet dan sebagainya, mengikut fahaman agama masing-masing. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam ni, bila seseorang itu mati, maka ia akan dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Bila dah dikubur, maka diletakkanlah tanda bagi menandakan di bawah tanah tersebut ada yang mayat ataupun adanya jenazah. Tetapi hari ini ada kubur yang dihias dengan pelbagai hiasan yang cantik, bahkan dibina-binaan yang besar. Siap ada aircon lagi, berbunga-bunga, berlampu warna-warni. Kerana mungkin orang yang mati itu adalah orang yang soleh ataupun orang yang banyak berjasa dan mempunyai kelebihan. Begitu juga dalam sesetengah agama, ada mayat yang diawet dan kemudian ditanam mayat, dijadikan patung dan disembah, dan kubur itu dijadikan tapak untuk menjadi rumah ibadat. Perkara ini berlaku kerana orang ramai percaya orang yang mati itu akan memberi pertolongan kepada yang masih hidup dan mengabulkan hajat mereka. Tetapi dengan kedatangan Islam, perkara itu dah berubah, termasuklah di Nusantara, sama ada di Indonesia ataupun Malaysia. Meskipun begitu, ianya tidak hilang terus kerana budaya itu masih lagi wujud, sehingga lama kelamaan umat Islam makin kembali pula kepada pemujaan kubur. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kubur-kubur orang soleh ataupun imam dah dicium. Orang menabur duit, bahkan ada umat Islam yang sujud. Tidak kurangnya juga ada yang meratapi dan meraung-raung. Bahkan ada yang meminta-minta untuk ditunaikan hajat. Meminta-minta bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada makhluk yang dah mati. Dan ia dah sama dengan apa yang dilakukan oleh bukan Islam. Sebagai contoh, ada satu kubur orang Islam di Pulau Pinang yang dikatakan seorang wali Allah bernama Said Abdul Qudus, seorang pedagang Arab India yang dikatakan mempunyai banyak karamah, sehinggalah ia meninggal di atas kapal dan dimakamkan di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Makam itu usianya dah melebihi 200 tahun kerana penjaga di situ 4-5 generasi dah silih berganti. Jadinya dibina bangunan dan dihias, serta orang ramai datang ke makam tersebut untuk melakukan ritual, terutamanya orang Cina yang meminta hajat, meminta agar dijaga, meminta agar diberi rezeki dan sebagainya. Assalamualaikum tu. Tu kita sapu lantai tu. Nanti kita kemaskan, mopkan rumah awak, ya. Dan tempat lain juga seperti Indonesia yang dikatakan satu kubur orang Islam, iaitu Siti Wati dan juga Samposoy. Perkuburan mereka telah pun dijadikan tempat penyembahan. Bahkan di atasnya diletakkan patung yang dikatakan menyerupai orang yang dikubur di situ. Dan tempat tersebut memang dah jadi tokong pun. Tetapi apa yang parahnya, orang Islam juga datang ke sana untuk berdoa dan sebagainya. Ritual seperti itu adakah dibenarkan dalam Islam? Semestinya tidak. Tetapi sahabat semua, kalau di Nusantara ni, mungkin budaya di satu tempat belum lagi dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga kan adanya orang yang membina bangunan di atas tapak kubur daripada bangunan yang kecil sehinggalah ia membesar. Dan juga kewujudan pembinaan kubur ini, ia tumbuh subur dengan kubur-kubur tersebut dikaitkan dengan Habib, Maulana, orang soleh, sehinggalah kubur kepada anak Nabi Khidir.
Sedangkan ada sebahagian kubur tersebut belum pun dapat dipastikan kebenarannya, sama ada betul ataupun tidak, dan siapa yang berada di dalam kubur itu. Bahkan wujudnya juga kubur-kubur palsu yang diada-adakan oleh mereka. Tetapi apa yang pasti, tempat tersebut dijadikan bisnis oleh mereka, sebuah perniagaan kubur yang mendatangkan hasil. Orang ramai datang ke sana memberi duit, memberi harta dengan berhajat sedekah, dan ia memang berhasil. Maka daripada itu timbulnyalah lagi kubur-kubur baru dengan pelbagai klaim. Itu kalau di Nusantara, tetapi kalau di negara lain, ia disembah, dicium dan diagungkan. Seperti yang banyak berlaku di India dan Pakistan. Yang mana bila kita lihat, ianya seperti bukan lagi ajaran Islam, dan ianya juga dijadikan perniagaan juga oleh mereka. Kerana kubur itu mendatangkan duit kepada pengelola di situ. Juga di negeri orang Arab seperti kubur Imam Syafi'i, ia juga dipenuhi dengan wang, surat hajat, kain dan pelbagai benda lagi yang meminta hajat dan berkat, dan ianya terlihat kotor. Meskipun ia ada tanah orang Arab, tempat lahirnya banyak imam-imam besar, tetapi tetap juga wujudnya kelakuan seperti itu. Kalau di Malaysia ni, orang datang juga ke tanah perkuburan seperti kubur Tok Kenali dengan melakukan perkara-perkara yang menimbulkan fitnah pada Islam. Jelasnya, jika ia membabitkan orang luar, isu itu mungkin. Tetapi baik yang di Malaysia ni, ia terus viral dan Jabatan Agama yang bertanggungjawab akan menjalankan tugas. Meskipun begitu, wujudnya juga mereka yang berlebihan terhadap kubur. Hanya sahaja ia tidak viral. Sahabat semua, bina bangunan dan agungkan orang yang dah mati ini adalah memang sifat manusia. Kerana Allah dah sebutkan pun di dalam Al-Quran, mengenai selepas wafatnya para pemuda Ashabul Kahfi, orang ramai mencadangkan supaya didirikan sebuah bangunan ataupun tugu sebagai kenangan, menandakan kewujudan Ashabul Kahfi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Ia bermaksud setelah itu, maka sebahagian daripada mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sesungguhnya kami hendak membina ke atas mereka sebuah masjid. Dan pada waktu itu adalah zaman di mana sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdahulu dah pun terfikir nak buat macam tu. Sebabnya ia akan menarik orang ramai untuk datang untuk ziarah dan sebagainya. Dan sekarang ni pula kita boleh nampak ianya diteruskan, terutamanya di Indonesia, bahkan dengan pelbagai klaim lagi. Sebab itulah antara hikmah besar atas izin Allah, perkuburan di Madinah khususnya di Baqi hanyalah diletakkan batu sebagai tanda. Kerana orang datang ziarah ke sana daripada pelbagai negara, mereka akan melakukan pelbagai aktiviti yang kita tidak terfikir pun. Batu-batu dekat tepi pun orang ambil. Lain lagi lumur, serban, kain dekat kawasan Baqi. Kalau korang umrah, korang akan nampak pelbagai gelagat yang berlaku di sana. Sahabat semua, kita ziarah ke kubur ni adalah baik kerana ianya mengingatkan kita kepada kematian. Nak tak nak, kita juga akan sampai pada masanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dia bermaksud apabila ajal mereka manusia telah pun datang, mereka tidak boleh melambat-lambatkan dan mempercepatkan walaupun sesaat. Jadinya firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, walaupun hanya sesaat, Allah dah tentukan. Cumanya cara dan juga asbab seseorang itu sahaja yang berbeza mengenai kematian. Dan setiap orang yang mati itu masing-masing akan mengalami pengalaman, yaitu di alam barzakh. Adapun orang ziarah ke kubur yang bukan dengan niat untuk menyembah ataupun meminta-minta, dengan hanya berdoa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu berbeza dengan mereka yang meminta-minta. Kerana berzikir dan menyembah adalah dua perkataan yang sangat jauh maknanya. Orang yang berzikir di perkuburan artinya menyebut nama Allah dengan pelbagai sebutan yang elok yang disunatkan oleh syarak ketika ziarah ke kubur. Manakala menyembah kubur pula ialah melakukan perbuatan syirik seperti sujud kepada kubur ataupun beribadat dengan melakukan beberapa ritual kepada tuan kubur yang ada di situ, yang ianya merupakan perbuatan orang-orang kafir. Maka jelasnya ia tidak boleh. Jika hanya sekadar berzikir ketika ziarah ke perkuburan, ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah, baginda pernah berzikir dan para sahabat juga ikut berzikir bersama. Sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, yang bermaksud kami telah keluar bersama Rasulullah pada satu hari kepada Muaz radhiyallahu an pada hari dia meninggal dunia. Maka tatkala Rasulullah telah selesai sembahyangkan jenazahnya dan selesai menguburnya di kubur, lalu Rasulullah bertasbih, maka kami pun turut bertasbih sama dengan kadar yang panjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pula, maka kami turut sama bertakbir. Lalu kata kami, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah bertasbih kemudian bertakbir?
Jawab baginda Nabi, sesungguhnya jadi sempit kubur ini atas hamba yang baik ini sampailah Allah melapangkannya semula. Dirinya berzikir di kubur itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana jelas sekali pada hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berzikir dan membiarkan pula para sahabat radhiyallahu anhum supaya turut sama berzikir. Maka amalan berzikir ketika berada di perkuburan adalah harus. Tetapi tidak dinafikan wujudnya puak-puak yang berlebihan sehingga sujud, kirim surat, kirim duit, berhajat dan sebagainya, maka ia adalah salah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Meminta pertolongan hanyalah kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha kaya, Allah Maha berkuasa. Allah lah yang ciptakan kita semua. Allah lah yang beri rezeki kepada kita. Jadinya tidak ada keperluan untuk kita meminta melalui orang-orang yang dah pun mati. Kerana orang yang dah mati, mereka pun dah terputus hubungan dengan kita, melainkan tiga perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalas: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Adapun untuk orang mati yang membuat anda kaya, membuatkan kita sihat kembali, itu memang tidak akan pernah terjadi. Kerana yang memberi rezeki, yang mengabulkan hajat, hanyalah Allah. Manusia ini lemah. Rasulullah sebagai contoh sendiri beribadah dengan banyak dan meminta hanya kepada Allah. Kenapa kita yang malas beribadah ini selalu lagi berbuat maksiat, pergi lagi pula menghadap makhluk dengan meminta dan membuat pelbagai ritual? Nampak sangatlah kita masih jahil. Jadinya sahabat semua, saya suruh kepada diri saya sendiri dan juga kepada sahabat semua, agar kita kembali kepada Allah, minta pada Allah, mohon pada Allah. Orang yang dah mati tiadalah kelebihan pada dia. Dia pun sedang meniti hari-harinya di alam barzakh. Kita yang masih hidup ni, kita perbaikilah ibadah kita. Kita perbaiki akidah. Trust, percayalah pada Allah, bukan pada makhluk. Dan ketika kita datang ke perkuburan ahli keluarga ataupun orang-orang soleh, kita datang untuk mengambil iktibar pengajaran. Orang yang dahulunya bersama-sama dengan kita akhirnya pergi juga. Orang yang kaya, orang yang soleh, orang baik, orang jahat, semuanya kembali kepada Allah. Dan kita juga bakal menyusul. Pemergian mereka sepatutnya memberi kesedaran kepada kita, bukanlah tambah menyesatkan kita. Sebagai manusia, kita memang akan selalu melakukan kesilapan. Tetapi jika Allah tegur, ambillah iktibar. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga juga Allah berikan kita husnul khatimah dalam pengakhiran hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.